Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kusuma, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Salam kenal dari Pawon Kusuma Channel. Hari ini saya akan berwisata sejarah di Kota Purworejo, Kota Sejuta Kisah dan merupakan kota pejuang karena dari kota inilah lahir tokoh-tokoh penting Indonesia. Kali ini saya akan napak tilas di tempat kelahirannya Wr. Supratman, yang berada di Desa Sumongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Perjalanan menuju kediaman Wr. Supratman sangatlah mempesona karena kita disambut langsung dengan pemandangan pegunungan yang indah, sawah menghijau asri dan jalan raya yang mulus. Di sisi lain udaranya sangat sejuk dan airnya dingin. Saya sangat terpesona dengan pemandangan alam sekitar. Kicau burung menyambut kita dalam setiap langkah menuju kediaman Wr. Supratman. Untuk menuju rumah kelahiran Wr. Supratman, kita harus berjalan kaki melewati anak tangga. Suasana alam di sekitar rumah kelahiran Wr. Supratman sangatlah asri, jauh dari polusi ditambah penduduk yang ramah tamah. Wage Roduf Supratman atau dikenal sebagai Wr. Supratman lahir pada hari Jumat Wage tanggal 19 Maret tahun 1903 di Desa Sumongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Bangunan bersejarah yang berada di Desa Sumongari ini terawat dengan baik. Bangunan joglo khas Jawa ini terlihat antik dan sederhana dengan cat berwarna coklat tua berkayu kokoh dengan desain rumah tempo dulu. Menambah nilai tersendiri. Di dalam bangunan rumah kelahiran Wr. Supratman ini terdapat foto Wr. Supratman dan poster-poster lain tentang Wr. Supratman. Di samping kanan dan kiri bangunan ini terdapat pepohonan dan tanaman yang rindang dengan pesona pedesaan yang masih asri dengan rumpun pohon bambu. Walaupun lahir di Desa Sumongari, tetapi Wr. Supratman tidak tinggal di desa ini karena 3 bulan setelah lahir Wr. Supratman kecil dibawa ke Jatinegara oleh ayahnya, yaitu Sersan Jumeno Senen yang merupakan seorang tentara KNIL. Wr. Supratman merupakan seorang jurnalis dan komponis. Dari hobi bermusik inilah Wr. Supratman menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di bagian depan rumah kelahiran Wr. Supratman terdapat ari-ari atau plasenta Wr. Supratman. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Tugas generasi penerus bangsa saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan belajar berbagai bidang keilmuan agar Indonesia semakin jaya, semakin maju dan menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi.